Kali ini saya berada di Cagar Budaya Rambut Monte. Assalamualaikum. Kamera saya ngeblur. Tepat di depan saya ada dua seorang wanita. Yang satu berpakaian warna kuning, yang satu berpakaian warna hijau. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku, sahabat sedulur Gandrung Pamungkas, dimanapun Anda berada. Kali ini saya berada di Cagar Budaya Rambut Monte. Dan ini saya berada di peletakan atau tatanan batu-batu, tepatnya di sebelah kiri sendang Rambut Monte. Batu-batu ini tertata dengan rapi. Dan dipercayai mempunyai aura magis. Batunya ditata sedemikian rapi dan ditata langsung oleh beliau Mbah Mun. Adalah C
juru kunci rambut monte atau penjaga cagar budaya ini. Ada sebagian masyarakat yang mempercayai dengan aura magis batu-batu ini, sehingga ada beberapa orang yang datang ke sini lelaku atau bersemedi di sebelah batu-batu ini. Assalamualaikum warahmatullahi ini saya berada tepat di sebelah sendang rambut monte. Ini tepat di depan saya ini adalah sendang rambut monte yang dihuni oleh puluhan ikan, biasanya orang menyebut ikan dewa. Sosok ikan besar-besar yang memang dari dahulu ikan ini sudah berada di sini. Ini saya akan mencoba untuk berjalan memutar memutari sendang rambut monte ini. Pernah dikabarkan juga ada anak atau orang yang berenang di sini . Ini adalah air aliran dari sendang rambut monte yang mengalir menuju ke sungai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamera saya ngeblur. Tepat di depan saya ada dua seorang wanita. Yang satu berpakaian warna kuning, yang satu berpakaian warna hijau. Assalamualaikum. Kondisi kamera saya masih ngeblur. Ada sebagian masyarakat menganggap bahwa sendang rambut monte ini tempat untuk mencari pesugihan, dan juga sebagian masyarakat mengatakan bahwa sendang rambut monte ini dikenal sangat angker. Sebenarnya angker tidaknya itu tergantung kita. Tadi tepat di sini ini tadi dua wanita berdiri. Baiklah teman-teman, kali ini Abah sedang berusaha memediumisasi. Yan. Assalamualaikum. Ngapunten niki kalih sinten? Assalamualaikum. Saat derenge ngaturaken kalepatan Kang Agung, bilih menawi kula sak rintang gadah lepat niat kula mriki, niat saya mboten gadah niat tawon. Kangge asalmu tujuan kula silaturahim, pengen semerep sejarah khususnya sendang rambut montel ini. Pengen derek nguri-nguri. Jenengan paling gak semua sinten? Siapa jenengnya sapa? Sampeyan bener sing nunggu sendang rambut monte iki. Sampeyan kontone piro? Tugasmu elek apa apik? Iku mau kancaku duwe salah apa piye kok mau lebo ning ngene? Salah apa? Ya pira-pira lu putek, pira-pira lu putek kancaku. Aku pengen takon siji maneh. Beko kidul iki. Lor. Lor. Beko? Kidul iki kono kidul. Kidul kono. Selatan, utara, timur. Wong wedok sing ning sebelah lor. Gawe klambi kuning karo gawe klambi ijo, semu biru mau. Iku termasuk sing nunggu
sendang apa sapa? Sing nunggu? Sing watu. Sing nunggu watu kono mau. Kali cilik sing dibendung. Wedok-wedok kuwi sing nunggu. Aku mau dicetuki, disalami. Mata. Neng gene nanti. Neng watu-watu mau. Sampeyan ku jute apa? Wujud menungso apa wujud apa? Tengah-tengah pusar kuwi. Sepisan mana aku takon ya. Ning wilayah cagar alam rambut munte iki kok kabeh bangsa alus kok bangsa astral kok genek ngopo? Apa saking suci tempate apa memang dipilah-pilah piye? Makhluk astral boleh manggene kene. Bongso-bongso mau bongso halus-halus tak ya? Wih, sing sampai ku termasuk sing nunggu iwak-iwak barang ku. Gantian ya, gantian. Masih yang ini? Ganti bu. Wes ngono aku matur suwun sampean metu kok ngene awake kancaku ya. Masuk mana sudah? Melawannya orang dulu. Assalamualaikum. Turun. Ini kula nyuwun ngapunten. Pilih menawi anggen kula silaturahim mriki ganggu palanggani njenengan. Insyaallah niat kula mriki niat saya mboten ngerti niat awan. Niate kula badhe gawe madu kok. Niate kula. Aku nyapa kok ini.
Manggale sing tempu dilek to mriki. Wetang apa? Wujuden apa? Tugase sampean apa to mriki? Tugas yang enggak nih uang tang urus nih uang. Apa bener sing diarani sendang rambut monte iki sering dijaluki ngalap berkah utawa pesugihan? Berarti benar ya. Baiklah teman-teman, hari ini di pada kesempatan malam hari ini Abah mau mendohirkan atau dikasih oleh-oleh dari wisata rambut munte. Biar ke kamera dulu. Betul. Kayak besi kayaknya. Kayak isi besi kuning. Baiklah teman-teman, cukup sampai di sini penelusuran kita di tempat wisata rambut munte. Alhamdulillah penelusuran kita pada malam hari ini berjalan lancar, dan alhamdulillah wa syukurillah di tempat wisata rambut munte kali ini Abah diberi oleh-oleh atau cindera mata. Ini panas, suaranya banter. Kita ditemani oleh warga sekitar
Cukup sekian teman-teman. Jangan lupa tetap berselawat. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di tempat-tempat yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Gandrung Pamungkas.